Warga yang melintas di atas jembatan Waduk Sungai Ladi, Batam, pada Rabu sore mendadak heboh. Hal ini karena adanya temuan mayat laki-laki yang mengapung di tengah waduk. Polisi yang turun ke lokasi langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu. Kondisi mayat berpakaian lengkap ini saat ditemukan mulai membusuk. Tubuh korban terikat pada sebuah koper berukuran besar dan di dalam koper ditemukan 5 buah batu berukuran besar dengan berat sekitar 30 kg. Selain itu terlihat beberapa luka di bagian kepala dan dada korban. Tadi kita dapat laporan dari warga untuk mengenai mayat yang ditemukan yang benar ditemukan di Sungai Ladi. Bu, tapi tadi itu ada tas itu Bu, gimana dugaannya dibunuh atau bagaimana? Nah, belum bisa kita ungkapkan dulu, mungkin dalam penyelidikan dulu. Oke. Dibawa kemana Bu mayatnya? Dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kompol Yunita Stefani, Kapolsek Lubuk Baja di lokasi, mengatakan jika pihaknya masih melakukan penyelidikan atas temuan mayat tersebut. Untuk sementara tidak ditemukan satupun identitas yang melekat pada tubuh korban. Untuk keperluan penyidikan, mayat beserta koper dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Batam. Polisi akan segera melakukan otopsi guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.